Kalau kita tengok, kalau minta maaf lah, kalau ada orang Indonesia, banyak klip-klip dari Indonesia pelik-pelik. Menari di kubur, bergendang-gendang di atas kubur, menyanyi-nyanyi. Nah, keadaan yang memang tak sesuai dilakukan di kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi orang-orang yang istilahnya di sini ditampar keras dengan Ustaz Azhar Idrus. Kalau melampau-lampau dalam beribadah sampai cium benda yang tak suruh dicium, menyari-nyari di kubur, tak beribadat campur habis laki-laki perempuan berzikir dalam gelap dan sebagainya. Itu ini yang terjadi dan viral di Malaysia, dan Ustaz Azhar Idrus pun tahu ya kan ya, yang terjadi di Indonesia ya kan, salawatan tapi joget-joget. Nah di situ banyak sekali ya guys ya, di media-media Indonesia juga seperti itu ya, ziarah kubur, nari-nari dan lain sebagainya. Ya Allah, malu lah guys ya, malu saya nih ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada Ustaz Azhar Idrus, yang mana masya Allah ini akan menjadikan kita menjadi lebih mengerti dan faham lagi tentang ilmu agama guys ya. Jadi saya harap jangan skip video ini, tonton sampai selesai. Kalau video biasa saja, video yang joget-joget saja viral, apalagi ya guys ya, video-video seperti ini, video-video yang membuat kita lebih dekat lagi dengan Allah, harusnya juga viral seperti itu ya guys ya. Harusnya kita juga kedepankan hal ini, karena ini berhubungan dengan akhirat kita. Bagaimana ketika kita sudah mati nanti, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yuk kita ngaji, kita istilahnya memperbanyak ilmu agama, supaya apa? Supaya kita lebih paham lagi. Begitu ya guys ya. Nah tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys ya. Ini daripada Ustaz Azhar Idrus. Let's go. Ada satu golongan, kalau dia buat benda-benda agama, melampau-lampau. Wahabi berdakwah, larang dan sebagainya. Jadi mana satu betul? Okey, satu, dua, tiga. Baik. Betul. Ada satu golongan, kalau dia buat benda-benda agama, melampau-lampau. Wahabi berdakwah, larang dan sebagainya. Jadi mana satu betul? Kita pun jadi dilema lah. Kalau kita tengok, kalau minta maaf lah, kalau ada orang Indonesia, banyak klip-klip dari Indonesia pelik-pelik. Menari di kubur, bergendang-gendang di atas kubur, menyanyi-nyanyi. Keadaan yang memang tak sesuai dilakukan di kubur. Kemudian ada golongan Wahabi di sana juga, marah dan sebagainya. Jadi mana satu betul? Wahabi itu betul, yang mana betul? Nampak? Okey, inilah tajuk kita ni. Kembalikan sunnah itu kepada landasan yang betul. Okey, jawabnya dengan satu hadis. Nabi SAW bersabda, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan sederhana. Maknanya, kalau ziarah kubur bersederhana, kerana dia termasuk ibadah. Kalau kita berpuasa bersederhana, kita solat sederhana. Jadi jangan, bukan makna sederhana tak boleh banyak, tak boleh melampau batas. Bila dah melampau batas, masuk dalam larangan. La tughlu fi dinikum, jangan kamu berlebih batas, melampau batas dalam beragama. Itu larangan. Tapi jangan sampai jadi macam Wahabi, sampai ziarah kubur pun dikatakan sebagai penyembah kubur. Itu bukan. Jangan ekstrim ganas sangat melarang orang, dan jangan sampai berlebih-lebihan dalam beribadah. Kita di tengah-tengah. Wahabi pun tidak, gulu pun tidak. Nampak? Batu hati-hati. Bukan semua yang melampau-lampau itu ahli sunnah wal jamaah.
Nawak lagi, Ahli Sunnah Wal Jamaah bukan dakwaan. Bukan sekadar kita buat baju, kita pun cok di belakang Persatuan Ahli Sunnah Wal Jamaah Pengadang Baru. Tak jadi Ahli Sunnah. Tak. Ahli Sunnah ni pegangannya Ahli Sunnah dan amalannya Ahli Sunnah. Nah, Wahabi sampai apa benda pun dibida'ahkan orang. Sunnah yang benar bukan jenis kita membida'ahkan orang. Kalau sampai ini bida'ah, ini bida'ah, ini haram, ini sesat, ini bida'ah, ini haram, itu bukan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Betul. Kalau melampau-lampau dalam beribadah sampai cium benda yang tak suruh dicium, menyari-nyari di kubur, tak beribadat campur habis laki-laki perempuan berzikir dalam gelap dan sebagainya. Itu ini yang terjadi dan viral di Malaysia, dan Ustaz Azhar Idrus pun tahu ya kan ya, yang terjadi di Indonesia ya kan, solawatan tapi joget-joget. Nah di situ banyak sekali ya guys ya, di media-media Indonesia juga seperti itu ya, ziarah kubur, nari-nari dan lain sebagainya. Ya Allah, malu lah guys ya, malu saya nih ya Allah. Itu bukan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Nampak? Kita pergi ke kubur kerana Nabi suruh ziarah zurul kubur. Kita pergilah kamu ziarah kubur. Fa innaha tuzakirul akhirah. Kerana ziarah kubur itu mengingatkan kamu akhirat. Kalau ustaz kata orang Turki yang menari itu, tak, itu hukumnya halus. Nampak? Kerana tidak ada yang haram. Gerakan budaya mereka. Nah, kemudian bila mereka menari, mereka ingat kepada Allah. Tidak ada salah. Oh iya, yang istilahnya kayak apa namanya ya guys ya, tari sufi, tari apa namanya itu, tarikat-tarikat di situ juga ada di situ ya guys ya. Bukannya istilahnya nari-nari yang enggak benar, tapi nari-nari yang memang budaya mereka, ataupun bisa dikatakan dengan menari itu mereka ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya maksud tari tadi beda lagi ya guys ya. Maksudnya nari-nari yang enggak benar gitu maksudnya ya. Yang salahnya kalau kita nak berzikir kena menari, itu baru salah. Nampak? Kerana yang ditunjukkan dalam sunnah, zikir itu bukan kena menari. Nabi berzikir berdiri, Nabi berzikir sambil duduk atau baring. Uzkurullah qiyaman wa qu'udan, zikirlah Allah dalam diri boleh, dalam duduk pun boleh, atau kamu atas jambin sedang berbaring boleh. Atas kenderaan pun Nabi berzikir naik unta. Nah, tapi kalau orang menari, mereka menari tak salah, asalkan tidak ada benda yang takhalul dengan syarak, campur laki perempuan dan aurat dan sebagainya. Okey, jadi kita sunnah ini sederhana. Nah, sekarang kalau kita tanya golongan yang tadi, yang ekstrim, semua benda haram. Sampai kawan tu pergi di kubur, nak, dia pun katalah, mak, anak-anak rindukan mak, haram, syirik. Salah ni. Dia kata pasal cakap dengan roh, syirik. Syirik kok mana? Tapi dah kita terpengaruh, kita rasa itulah jawapan yang betul, kita pun silap. Dia salah jawab, kita pun salah. Tak salah. Nampak? Sunnah ini, gerakan Ahli Sunnah Wal Jamaah Sawadul Azab, mereka tak gaduh dalam memberikan jawapan. Mereka akan cari sumber daripada pandangan-pandangan ulama' muktabar. Nak tak salah. Pergi kubur mak, lama rindu ke mak, faham? Tak salah. Luahan. Nah, tak salah. Itu tidak syirik. Ini semua benda syirik. Nampak tak? Yeah. Lepas baca da'ah gunul, bina'ah do'ala lah. Maksud neraka. La ilaha illallah. Bukan PI yang patuah, Imam Syafi'i. Nampak? Imam Syafi'i. Dia tak baca ke Nabi SAW, lepas perang Badar, Nabi pergi 4 hari selepas perang ke tapak peperangan. Nabi tanya, mana mayat-mayat tentera kafir? Nah, sahabat pun datang, Nabi tunjuk, dia sudah dibuang dalam lubang, dalam satu kulai. Nabi pun pergi, Nabi letakkan kaki kanan Nabi di hadapan lubang, Nabi itai. Nabi pun sebut nama, ya Fulan ibnu Fulan, ya Fulan ibnu Fulan, wahai Fulan bin Fulan. 4 orang Nabi sebut nama dengan bin. Ya Allah. Mati dah lagi tu? Mati dah. Mati dah. Lepas Nabi sebut 4 orang, Nabi katakan, hal wajad tum ma wa'adakum rabbukum haqqa. Adakah kamu dapati apa yang dijanjikan oleh berhala kamu itu benar? Wa inni al-yaum, sesungguhnya aku pada hari ini, wajatu ma wa'ada rabbi haqqa, aku dapati apa yang Allah janji kemenangan kepada tentera Islam adalah benar. Terkejut sahabat tengok dong warna ni. Ya Rasulullah, apa cakap dengan orang mati? Pecah perut dah. Dalam hadis kata sudah membusuk. Mayat sudah busuk. Macam mana tuan cakap dengan orang yang sudah mati? Dah pecah perut.
Nabi kata tidaklah kamu lebih mendengar daripada mereka. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi orang-orang yang istilahnya di sini ditampar keras dengan Ustaz Azhar Idrus ya. Ditampar kerasnya adalah ketika ada seseorang yang ziarah kubur lalu dibid'ah-bid'ahkan, haram masuk neraka dan lain sebagainya. Di sini ya guys ya, ketika kita istilahnya ziarah kubur dan bercurhat kepada ahli kubur ya kan, maksudnya adalah cerita-cerita. Ya maksudnya kayak seorang anak kepada ibunya, aku rindu ya kan, terus aku kangen, tapi ketemunya di kubur gitu. Nah di situ kan dikatakan bid'ah dan lain sebagainya ya kan. Tapi Ustaz Azhar Idrus ini ya menyampaikan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW berbicara dengan orang yang kafir, orang yang istilahnya gugur dalam perang tapi itu adalah kafir seperti itu, lalu menyatakan hal demikian kepada mereka. Masya Allah, karena kata Ustaz Azhar Idrus tadi, mereka itu lebih mendengar daripada kamu. Waduh, Masya Allah. Maknanya mayat lebih mendengar daripada kamu, tapi mereka tidak kuasa menjawab. Jawab, jadi tak salah. Betul. Tak, mak pergi kubur, lama rindu ke mak, tak salah. Yang salahnya balik lama, tak ada orang nak nanya. Aku mahu halah. Itulah, itulah. Tak, tak. Kita suami dia, sayang, sayang. Mak mari dalam kampung ni. Ni kuduk. Aku baru dah, baru. Nah, tapi kalau kabar rindu, tak ada salah. Itulah, kalau ni nak kabar, kalau sunnah, ni tidak jawab lagi tu. Semuanya haram, semuanya syirik, semuanya syirik, semuanya bida'ah. Itu bukan sunnah. Nah, ahli sunnah bukan golongan yang kasar, yang membida'ahkan amalan orang. Mereka sibuk untuk mencegah kemungkaran. Bila kemungkaran bukan baca kunut. Talqin bukan kemungkaran. Kemungkaran ni ma haruma bi ijma'in, perkara yang haram dengan ijma'. Kunut tu bukan benda haram, benda khilafiah. Nah, dua mazhab kata tidak sunat. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, la yusannu, tak sunat. Mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i, wa yusannu yusannu talqin ba'da dafni, disunatkan talqin selepas mati. Ini bukan mungkar. Nampak? Baca surah Yasin dekat orang yang nak mati atau surah Ra'du. Itu bukan mungkar. Nampak? Itu ma'iftalafa fihi indal ulama'. Perkara yang telah berlaku perselisihan padanya di sisi ulama'. Itu bukan perkara mungkar. Jadi, sunnah ialah sederhana. Jangan gaduh-gaduh nak hukum kafirkan orang, nak sesatkan orang. Jangan gaduh kita nak kata orang tak betul dan sebagainya. Tapi belajar agama, tak seperti yang ditunjukkan oleh para sahabat. Dan kita sebarkan Islam dengan kedamaian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, sejuk hati guys. Ini yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus membuat kita itu Masya Allah. Ya, yang awalnya kita enggak faham jadi faham, yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu bagaimana cara kita menghadapi hal ini ya guys ya. Kadang kita dilema gitu kan. Betul kata Ustaz Azhar Idrus ya kan, bahwasannya ya yang satu di sini kita melakukan sesuatu diharamkan, yang satu dibid'ahkan masuk neraka dan lain sebagainya. Bagaimana Ustaz yang benar ini Ustaz ya kan? Nah, lalu dijawab tegas oleh Ustaz Azhar Idrus dengan satu hadis saja. Dan juga ini menjadi istilahnya pegangan dan pedoman bagi kita. Kalau kita nak melakukan sesuatu amalan, maka sesederhana saja, tidak melampau, tidak berlebihan ya. Masya Allah. Jazakumullah Ustaz Azhar, semoga sehat selalu, bahagia, dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan bersama ya guys ya. Masya Allah, karena Ustaz Azhar Idrus ini terbaik memang ketika kita menyampaikan, ketika beliau menyampaikan hadis-hadis, menyampaikan ilmu agama kepada kita, mudah difahami dan mudah dimengerti. Masya Allah. Oke guys, itu dulu videonya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan serta ilmu agama dalam kehidupan kita, sehingga kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.